Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ivan Kang Parkir 29AutoCare. Teman-teman, kita kedatangan sesuatu yang spesial. Monster kata orangnya, atau motor. Ini motor keren banget. Namanya Royal Enfield dari Inggris. Nah, kita kepoin yuk, ini motor kayak apa sih? Ya dikit-dikit aja, saya juga nggak begitu paham soalnya. Karena saya juga baru lihat nih, maklum orang kampung ya kan teman-teman, yang tukang kebon lagi biasanya. Lihat motor begini cakep banget. Kita lihat yuk kayak apa mesin-mesinnya, yuk teman-teman yuk. Nah, sementara kita lihat depannya dulu nih, kayak begini. Waduh, keren banget nih motor. Bener-bener ini motor dari Inggris, luar biasa. Nah, motor ini namanya Royal Enfield Interceptor. Ini teman-teman, Royal Enfield Interceptor 650 cc, luar biasa gede banget. Terus dia penggerak ini chain drive pakai rantai. Rasio kompresinya tuh 95:1. Nah, katup silindernya di dalam sini itu dia 4 silinder. Jumlah silindernya ada 2. Tipe injeksinya dia full injeksi, udah injeksi nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi knalpotnya di seperti sebelah sini, ini dual hexos, ada 2 knalpotnya, keren banget. Wah, ini suaranya juga nanti kita dengerin suaranya ya. Terus kapasitasnya ini tadi 650 cc. Terus tankinya gede banget nih, tankinya nih Royal Enfield. Bensinnya bisa muat ini sekitar 13,7 liter kawan-kawan. Terus apalagi yang kita kepo ini? Kita lihat dari depan sini lampunya. Terus kita bisa lihat lagi untuk tenaganya. Wah, ini tenaganya luar biasa. Dia 47 horsepower. Total maksimumnya torsinya itu 52 Nm. Ini gede banget nih mesinnya nih. Torsinya juga gede. Nah, RPM-nya nih, torsinya itu bisa di 5.250 RPM. Terus kalau tenaga maksimalnya dia 7.250. Terus kita apa lagi? Kita kepoin. Nah, kita lihat lagi seperti ini lampunya teman-teman, bisa lihat. Bulat. Jadi kayak boleh dikatakan zaman dulu kayak lampu-lampu klasik gitu ya. Setnya ada di sini. Terus ini ada speedometernya. Apalagi nih kita lihat. Mesinnya juga teman-teman udah lihat tadi ya. Nah, ini mungkin kita lihat lagi sedikit lebih banyak, lebih detail, karena saya suka banget dengan motor ini. Aduh, lihat dia punya shocknya, di sini juga ada lampunya. Terus ini di mesinnya juga ada Royal Enfield, ada klaksonnya 2 di sini. Waduh, mesinnya mungkin kurang lebih kalau dibandingkan Harley, ya pasti lebih gede Harley. Harley-nya kurang lebih, kalau Harley itu sesinya di atas 1000 teman-teman. Terus apa lagi yang kita lihat? Oke, ini, nah. Bannya juga, nah profil bannya nih keren banget nih. Ini bannya ringnya tau nggak berapa? 18 ringnya. Ini ukuran bannya ini 100 per ukuran bannya 100 per 79. Oke, gede juga ya. Udah kayak sepeda ya teman-teman, ada jari-jarinya, klasik banget. Waduh, nih lihat nih teman-teman, mau lihat dia punya cakramnya seperti ini. Tuh, keren banget. Terus ini juga, aduh, bener-bener ganteng banget nih mobil. Kita lihat tuh lagi sebelah sininya nih, mesin yang sebelah sini tuh teman-teman bisa lihat nih. Waduh, keren banget. Ini knalpotnya satu lagi. Oke, kalau misalnya saya naik keren nggak ya nih? Makin ganteng nggak gue? Nah, ini teman-teman mau lihat nggak suaranya kayak apa? Yuk kita coba yuk. Kita dengerin ya. Suaranya. Itu teman-teman, kita udah lihat tangkunya juga udah kulit, lampu kindas di belakangnya udah sen juga, lampunya aduh cakep banget motor. Kita selawatin yuk, mungkin kapan bisa kita punya ya teman-teman ya. Nah, gitu aja teman-teman, kita udah kepo-kepo nih sama motor Royal Enfield yang keren banget, ganteng banget dari Inggris. Kalau teman-teman suka dengan YouTube channel 29AutoCare, jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di motor-motor yang berbeda.